Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kaumku memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengikuti dia kalau kita tidak kenal dengan dia? Tiap hari kita sebut nama dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bagaimana kita mau cinta dengan dia kalau kita tidak mengenal dia? Maka banyak orang mengenal dia lewat buku. Lewat buku baik, tapi kita tidak tahu penulisnya siapa, orangnya siapa. Alhamdulillah, bersama kita ada buku As-Siraj Al-Munir. Siraj, cahaya, lampu, lentera, Al-Munir, yang menerangi, terang benderang. Fi maqamat Sayyidil Mursalin, tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji Nabi Muhammad, bukan hanya sejarahnya, bukan hanya ceritanya, tapi lengkap segala mujizatnya, segala kelebihannya, fadailnya, mazaya, keistimewaan-keistimewaannya. Langsung ditulis oleh guru kami, Syekh Abdul Salam Ali Syita. Saya hanya sempat berjumpa dengan beliau di kota Iskandaria, 200 km dari Kairo di Mesir, di tepi laut Mediterania. Tapi tak pernah belajar halaqah dengan beliau. Tapi alhamdulillah ada ustaz kita, guru kita, Al-Mukarram, Syekh Haji Imanuddin. Beliau adalah sahabat saya, tapi beliau mulazamah langsung belajar bersanad kepada Syekh Abdul Salam Ali Syita. Saya hanya ijazah saja. Tapi ustaz belajar kepada Syekh Abdul Salam. Maka hadir di majlis ilmu ini, inilah majlis ilmu yang tetap menjaga turas, menjaga warisan Islam, yaitu dengan bersanad sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara kemuliaan keutamaan Syekh Abdul Salam Ali Syita, beliau banyak mendapatkan ilham karena riyadhahnya, karena zikirnya. Jadi buku beliau tulis mendapatkan ilham dari para malaikat, dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan buah daripada ilmu. Wattaqullah, takutlah kepada kamu, takutlah kepada Allah. Yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada engkau. Saya ketika bertemu dengan Syekh Abdul Salam Syita, melihat kemuliaannya, melihat ramahnya, melihat lembutnya, melihat baiknya, melihat wibawanya, melihat haibahnya, tapi hanya sekejap saja. Tapi Ustaz Imanuddin, beliau berguru, belajar, talaqi sampai khatam kitab ini, dan sekarang mengajarkannya. Jangan sampai kita seperti pepatah Melayu, mati ayam di lumbung padi. Kenapa? Karena ada guru, ada kitab, susah sekali. Ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, banyak di TV, di YouTube banyak ceramah. Tapi belajar langsung ke kitab, baca dari awal hingga akhir, mendapatkan sanad, mendapatkan keutamaan dari para ulama. Mudah-mudahan saya, walaupun tidak dapat belajar langsung, mendapatkan manfaat daripada ini. Allah.